Satu buah rumah di Jalan Adonis Samad, Bandar Estate Palangkaraya, Minggu siang hangus dilalap si jago merah. Pekatnya asap yang keluar dari rumah yang terbakar menyulitkan petugas damkar menyiram titik api. Kebakaran yang terjadi di perumahan Bandar Estate tersebut mengejutkan warga sekitar yang sedang beristirahat. Karena jarak rumah berdekatan membuat warga sekitar sempat was-was bisa merembetnya kobaran api. Pekatnya asap yang keluar dari rumah yang terbakar sempat menghalangi pandangan petugas pemadam kebakaran untuk menyemprot titik-titik api. Setelah puluhan petugas pemadam kebakaran dari pemerintah kota Palangkaraya, kepolisian, dan pemadam swakarsa melakukan penyemprotan, kobaran api bisa dipadamkan dan tidak sampai membakar bangunan lainnya. Penyebab utamanya, Pak, diperkirakan apa nih, Pak? Sementara ini masih dalam tahap investigasi ya oleh tim. Jadi kita nggak bisa menentukan kepastiannya apa. Cuma nanti segera ada, kita akan informasikan lebih lanjut. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, polisi masih memeriksa saksi, terutama pemilik rumah yang pertama kali mengetahui rumahnya terbakar. Dede Septajaya dan Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya.